kenalin, aku Hasifa dan balik lagi di channel Ibas Entertainment. Nah, kali ini aku lagi ada di Kota Reok nih. Sobat Ibas, pada tahu nggak sih ada di mana? Yups, bener banget. Aku lagi ada di Ponorogo. Kali ini aku mau ajak Sobat Ibas sekalian buat lihat latihan dari grup seni Singo Baskoro. Penasaran kayak gimana? Yuk ikutin aku! Nah Sobat Ibas, sekarang aku udah ada di tempat grup seni Singo Baskoro. Yuk langsung aja masuk! Misi, Assalamualaikum. Halo, apa benar saya bersama Pak Didi? Alhamdulillah benar, Mbak. Nah, Pak Didi ini selaku ketua dari grup seni Singo Baskoro ya? Benar. Nah, apakah boleh saya tanya-tanya seputar grup seni Singo Baskoro nih, Pak? Boleh, monggo. Oke, jadi sebenarnya grup seni Singo Baskoro itu apa, Pak? Grup seni Singo Baskoro itu salah satu nama dadak merak kita di wilayah Ponorogo. Gitu. Nah, grup seni ini udah berdiri sejak berapa lama, Pak? Sekitar tahun 2014 akhir. 2014, wah udah lumayan lama juga ya, Pak? Alhamdulillah. Berarti udah cukup banyak nih anggotanya. Kira-kira udah ada berapa pengurus dan ada berapa anggota nih, Pak? Kalau pengurusnya inti yang ada di SK itu sekitar 20-an orang. Kalau anggotanya ya banyak lah, Pak. Mungkin sekitar 100-an lebih kalau untuk anggotanya. Wah, udah cukup banyak banget peminatnya ya, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya, Pak. Sekarang saya boleh nggak nih buat jalan-jalan lihat sekitaran sini? Oh, monggo. Silakan, silakan. Oke. Iya, Mbak. Nah, Sobat Ibas, sekarang aku udah ada di depan barongan nih. Bisa dilihat ini tuh bener-bener besar dan gagah banget loh. Yuk kita tanya sama mas-masnya nih. Mas, sebenarnya barong itu apa sih, Mas? Barong adalah ini, Mbak. Harimau topeng di dadak merak. Wah, jadi sebenarnya barong ini adalah harimau dan dadak merak yang ada di bagian di reok ya, guys. Terus, kalau untuk ukurannya sendiri? Ukurannya, barongannya 70 cm. 70 cm dan untuk beratnya? Beratnya 25 kilo itu barongannya aja? Yeah. Barongannya saja. Terus kalau udah serangkaian sama meraknya kira-kira berapa kilo? 50 kilo sampai 90 kilo, Mbak. 50 sampai 90 kilo tergantung nih? Tergantung ukurannya, Mbak. Tergantung ukurannya? Iya. Yeah. Yeah. Berat juga ya, Mas? Terus kalau untuk proses pembuatannya kira-kira butuh waktu berapa lama? Kurang kalau satu bulan untuk barongannya. Barongannya aja satu bulan. Wah Sobat Ibas, ternyata bikinnya tuh nggak gampang loh, butuh waktu satu bulan dan beratnya bisa mencapai 90 kilo. Nah, sekarang saya lagi bersama Pak Didi dan juga para sesepuh dari grup seni Singo Baskoro. Pak, ngomong-ngomong soal reok nih, kayaknya agak kurang ya kalau reok itu nggak diiringi sama musik. Betul. Nah, setahu saya juga nih, kalau reok itu diiringi beberapa alat musik gamelan. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, ada alat musik apa aja nih yang biasa dipakai saat pertunjukan reok? Oh iya, ini gambaran kecil saja, Mbak, ya. Jadi, ada yang gede itu ada gong, ada ketuk kenong, ada kendang, ada angklung, dan yang paling apa, yang harus itu trompet, ponoragan. Oh, berarti memang banyak banget ya Pak alat musiknya, dan setiap alat musik itu punya warna tersendiri, jadi itu menghasilkan iringan yang luar biasa indah gitu ya. Iya. Nah Pak, kebetulan kan saya lagi ada di sini nih, saya juga mau tahu dong, biasanya persiapannya kayak gimana sih yang dilakukan sebelum ada perform? Alhamdulillah, tadi kebetulan hari ini kita ada agenda tabuhan atau latihan sih di Monumen Bantara Angin, dekat nanti, monggo.
kita sama-sama ke sana. Wah, pas banget kebetulan nih ya, Pak. Nah, nanti kita mau lihat tabuhan dari grup seni Singo Baskoro. Buat Sobat Ibas yang penasaran, yuk ikutin kita. Ada di Monumen Bantarangin dan lagi lihat grup seni Singo Baskoro yang lagi tabuhan nih. Yuk kita lihat bareng-bareng yuk. Sobat Ibas, ini yang paling ditunggu-tunggu dan yang paling seru banget nih. Aku mau cobain naik ke Singo Barong. Penasaran kan kayak gimana? Yuk, lihat yuk. Sobat Ibas, itu tadi keseruan kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe di channel Ibas Entertainment. Aku Hasifa, pamit undur diri. Bye-bye!